sahabat ya. Oke. Masuk kecil. Kadal. Oh. Sahabat, kita nuin toke. Oh. Saya baru pinggir jalan lagi nih sahabat ya. Ini kalau nggak salah bisa juga buat bambu saya. Ini pohon apa bang lupa nih. Bunganya cantik nih ya. Bang Piman lagi rapi-rapihin, ngepak-ngepak ini hasilnya ya. Coba cerita Bang Piman untuk membuat saya nih para fans breaker baby wahong. Baby wahong ya, buat mame-mame gitu disambung dengan sanca. Keren tuh. Sisir juga masih baby-baby ya. Sisir saja. Suruh jadi gede dulu. Mungkin yang badot-badotnya itu udah diambil sama pembolang. Sebelum tahun 890-an.
Ini pembuang milenial sisa-sisa segini aja nih. Sisa-sisa terbakar. Jadi pohon di hutan diambilin masih bisa numbuh dari akar. Enggak akan punah. Enggak akan punah pada garis. Kalau inisiatif itu orang yang pembolang juga, kalau misalkan bekas potongan apa itunya dikubur lagi. Kubur lagi. Jadi diambil batangnya, bagaimana ya, sama akarnya. Akarnya nggak semua ambil. Jadi dari akar tumbuh sirung di tubuh tunas lagi ya. Terus begitu aja, terus begitu aja ya. Kalau nanti kena ketimpa musim hujan ya. Subur lagi ya. Ya. Contohnya kayak sisir nih. Ini petetan-petetan hampir rata di hutan-hutan. Jadi sisir itu mungkin ya kolektor sisir ya. Gandrungi. Punah gitu ya. Gak usah dibudidayakan ya. Khusus ya kebun sisir gitu ya. Kebun sisir. Ya kalau daerah Sukabumi apa di Cianjur udah ada Bang Firman tuh, saya lihat tuh di YouTube tuh. Oh iya bagus tuh. Budidaya sisir, khusus sisir dia. Supaya nggak punah. Nggak punah. Dan kalau nanam lagi di hutan gitu. Dia menjagokan pohon sisir yang di bonsai. Jadi juara nantinya kedepannya bahan bonsai itu yang di Indonesia itu yang nyentrik, yang menang juara itu sisir. Generasi yang akan datang ya. Menurut si pemula. Generasinya. Jadi kalau hunting di daerah kayak begini, Bang Firman, kayaknya betah ya. Betah, apalagi kalau bawa timbel, sambal. Oke, next nanti kita bawa timbelan ya, Mak. Kang Ai sini. Kita makan di hutan gitu. Hutan ya, termosnya. Ini yang sebelah kirinya belum kaprak juga nih. Eh, mana nih? Sebelah kiri ini nih hutan juga ini, asli. Saya udah kesono tadi.